tunggu queue lah daripada tak nikah. Intro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruzaimah binti Muhammad Alwi, pegawai pemulihan perubatan cara kerja di Genius Kunia sebagai moderator bagi siri bengkel pendidikan Genius Kunia yang selalu yang sering dijalankan di Genius Kunia. Okey, topik yang kita akan bincangkan hari ini ialah persediaan kanak-kanak selebrasi ke sekolah, dan topik ini akan disampaikan oleh Puan Nur Syamimi Rosli, iaitu penolong pengarah unit rehabilitasi KPM, bahagian pendidikan KPM. Dan sebelum kita meneruskan perkongsian daripada Puan Syamimi, saya akan memperkenalkan Puan Syamimi terlebih dahulu. Okey, beliau pernah berkhidmat sebagai guru di SKPK Ipoh dan seterusnya berkhidmat sebagai terapis cara kerja di Pusat Perkhidmatan Pendidikan Khas 3PK dan kini sebagai penolong pengarah di unit rehabilitasi bahagian pendidikan khas dan juga sebagai terapis cara kerja. Okey, beliau memperoleh ijazah dalam terapi cara kerja di University Newcastle Australia dan mendapat diploma pendidikan lepasan ijazah masalah pembelajaran di IPG Ilmu Khas Kuala Lumpur. Okey, tanpa kita melengahkan masa, mari kita mendengarkan perkongsian daripada Puan Nur Syamimi bagi topik persediaan kanak-kanak pasi serebrum ke sekolah. Kita silakan. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak Genius Kurnia kerana memberi peluang kepada saya untuk membuat perkongsian sedikit mengenai kesediaan kanak-kanak cerebral palsy ke sekolah pada hari ini. Okay, jadi hari ini saya akan kongsikan mengenai kesediaan murid palsi cerebrum ke sekolah. Okay. Jadi boleh nampak slide saya? Okay, ini adalah nampak ya? Saya nampak. Okay, so hari ini adalah kandungan perkongsian saya pada hari ini. Pertama sekali saya akan menyentuh sedikitlah berkaitan dengan kajian yang sedia ada mengenai kesediaan anak-anak CP ke sekolah. Kemudian saya akan kongsikan juga sedikit mengenai domain kesediaan ke sekolah secara umum, dan kita akan bercakap sedikit mengenai cabaran anak CP di sekolah, dan akhir sekali apa aktiviti stimulasi dan strategi yang boleh dilakukan oleh ibu bapa dan guru di sekolah. Okay. Okay, sebenarnya tidak banyak kajian yang mengupas mengenai kesediaan murid CP ke sekolah. Namun ini adalah antara kajian yang saya jumpa, dan kajian yang berkaitan mengatakan bahawa limitasi fizikal sering menjadi fokus utama khususnya dalam keupayaan berjalan bagi kanak-kanak CP lah bila mereka berada di sekolah. Okay. Yang kedua, masalah interaksi sosial dan komunikasi sering diabaikan. Okay, ini kajian daripada boleh lihatlah pada tahun 2013. Okay. Dan yang terbaru sekali mengatakan bahawa kurangnya pelibatan dalam aktiviti di sekolah disebabkan faktor mobiliti dan kurang pengetahuan guru untuk melaksanakan akomodasi di dalam kelas. Daripada kajian ni kita boleh simpulkan bahawa faktor fizikal, mobiliti, komunikasi serta kurang pengetahuan guru dalam mengurus murid CP menjadi isu utama dekat sekolah. Jadi perkara-perkara ini kita akan bincangkan sepanjang perkongsian saya pada hari inilah, dan saya akan selitkan juga mengenai aktiviti ataupun strategi yang parents ataupun guru boleh gunalah di sama ada di rumah ataupun di sekolah.
Okey, domain kesediaan ke sekolah. Okay, antara kemahiran asas bagi kesediaan ke sekolah secara umumnya adalah lima perkara inilah. Okey, pertama sekali adalah perkembangan fizikal dan motor. Kemudian perkembangan emosi. Yang ketiganya kemahiran sosial. Keempat, kemahiran bahasa dan komunikasi. Dan yang kelima adalah kemahiran kognitif. Bagi murid CP seperti yang tadi kajian pun mengatakan, yang menjadi isu utama adalah kemahiran fizikal dan motor serta kemahiran bahasa dan komunikasi. Tapi antara dua domain ini juga memberi efek kepada ataupun memberi kesan kepada domain-domain yang lain. Contohnya seperti perkembangan emosi dan sosial, dan juga kemahiran kognitif ni ada yang antara murid CP yang mungkin kemahiran kognitifnya terkesan lah disebabkan mungkin ada kerosakan kepada saraf punya saraf otak, dan itu menjejaskan dia punya pembelajaran di dalam kelas lah. Jadi pentingnya guru untuk kenal pasti tahap kognitif murid tersebut supaya dia dapat tahu apa kekuatan murid ni, apa kelemahan dia, dan boleh merancang PDP dengan berkesan lagi lah. Penting juga untuk cikgu ataupun guru kenal pasti tahap keupayaan kognitif murid tersebut supaya guru tak membuat apa ataupun over expect, tak terlebih expectation kepada murid tersebutlah. Dan akhir sekali yang kesannya adalah kepada murid tersebut dan juga guru tu jugalah. Cikgu akan frust, murid akan frust. Okay. So tadi tu adalah saya sentuh sedikitlah domain kesediaan ke sekolah. Okay. Jadi cabaran anak cerebral palsy ataupun CP di sekolah. Okay. Apakah cabaran-cabarannya? Jadi saya bahagikan kepada empat bahagian. Okay. Pertama sekali adalah mobiliti dan pergerakan. Kemudian komunikasi. Yang ketiga adalah pengurusan diri dan pembelajaran. Okay. Termasuk kepada cabaran anak CP dalam mobiliti dan pergerakan. Okay, apa yang kita boleh lakukanlah untuk membantu murid CP di dalam kelas. Okay. Saya rasa mungkin guru-guru kalau saya pergi ke sekolah, saya banyak tekankan mengenai postur badan untuk MBK murid berkepala khas yang lain. Postur badan sangat penting. Begitu juga dengan murid cerebral palsy lah. Postur badan ni dia amat penting supaya dia mengekalkan keseimbangan murid tersebut dan mengelakkan dia daripada jatuh. Okay. Okay, ini adalah postur badan yang digalakkan lah semasa di dalam kelas ataupun bagi murid CP sama juga yang menggunakan kerusi roda. Okay, pastikan badan tegak dan kaki rata di atas permukaan lantai, ataupun kalau yang menggunakan wheelchair tu maksudnya kaki dia tidak tergantung. Dia cecah di kerusi roda itulah. Okay. Tidak menyandar ke sisi. Okay. Okay, dan saya kongsikan juga dekat sini pengalaman saya sebagai terapis saya kerja di BP Khas, di mana kami di sini banyak juga melakukan school visit ataupun lawatan ke sekolah. Okay, dan klien yang saya ada, satu klien inilah yang muridnya adalah cerebral palsy, dan saya terpaksa buat school visit terhadap budak ni sebab ada aduan daripada guru yang mengatakan murid ni di dalam kelas dia kurang memberi tumpuan terhadap pembelajaran. Dan cikgu ni pun cakap kata murid ni dia ada macam ciri-ciri autism.
sebab dia suka sangat melihat kipas berpusing. Okey, jadi tugas saya bila turun sekolah, pertama sekali kita akan interview guru, lepas tu kita akan buat penilaian, tengok tahap kefungsian murid tersebutlah. Dan kemudian kita akan nasihat guru apa yang boleh guru buat untuk bantu murid ni belajar di dalam kelas lah. Okey, jadi bila lepas buat penilaian terhadap murid ni, kita dapati yang posture murid ni tak sesuai dengan bila dia dalam kelas. Maksudnya posturnya tu yang tak sesuai tu disebabkan oleh size wheelchair dia lah. Yang terlalu besar, jadi dia sedikit menyandar ke belakang dan kepala dongak ke atas. Tapi guru tak tahu yang wheelchair ni tak sesuai dengan dia. Dan mungkin guru pun tak tahu jugalah postur badan yang bagaimana nak postur badan yang betul lah untuk murid CP ni. Jadi apa yang kita advise adalah mungkin menggunakan wheelchair yang sesuai untuk pastikan badan dia tegak duduk dan boleh fokus kepada guru di dalam kelas. So tadi, jadi bila kita advise itu, murid tadi sebenarnya dia boleh menumpukan perhatian dia dalam kelas, dan guru pun report yang murid ni sebenarnya ada komunikasi terhadap guru. Sebelum ni sebenarnya kan dia duduk di atas wheelchair yang tak sesuai dengan dia dan kepala dia sedikit mendongak ke atas. Dia sebenarnya murid ni non-verbal, jadi dia tak dapat nak berkomunikasi dengan baik lah. So bila posisi badan yang tak sesuai tu menyebabkan kepala dia mendongak ke atas dan dia asyik tengok kipas yang berpusing. Sebenarnya dia bukannya ada ciri-ciri autism pun, cuma disebabkan oleh posisi badan yang tidak sesuai lah di dalam kelas tu yang menyebabkan dia berkelakuan sebegitu. Jadi posisi badan ni adalah antara perkara yang sangat penting dan mungkin perkara pertama yang perlu kita tengok bila melakukan aktiviti bersama anak ataupun murid di dalam kelas. Okay. Okay, satu lagi ialah menggunakan meja yang sesuai dengan murid tersebut. Kalau di dalam kelas lah. Okay, sebenarnya sebaiknya kalau ada boleh menggunakan meja boleh laras supaya kita boleh laraskan ketinggian meja tersebut sesuai dengan keperluan murid tersebut. Terutamanya murid CP lah yang memakai kerusi roda. Okay. Ini adalah posisi duduk yang digalakkan kalau kita membuat aktiviti di atas lantai bersama murid CP. Okay. Yang pertama sekali adalah duduk melunjur dengan sokongan daripada guru atau ibu bapa. Sokong murid tersebut di bahagian pinggangnya dan pastikan kaki duduk melunjur. Ataupun duduk bersimpuh dengan sokongan dan kemudian duduk bersila. Ataupun kedudukan prone ataupun meniarap. Kedudukan ini bagus juga ya, sebabnya dia membantu untuk menguatkan otot bahu dan tangan murid tersebut. Okay. Okay. Posisi yang tidak digalakkan ialah pertama sekali adalah seperti yang kita boleh tengok dalam gambar ni ya. Murid tu terlalu menyandar ke belakang. Jadi menyebabkan dia mungkin ada risiko untuk jatuh ataupun macam kes saya tadi yang saya ceritakan tadi adalah muridnya seperti inilah. Bila dia duduk dekat wheelchair yang tak sesuai dengan saiz dia, dia menyandar ke belakang, kepala dia terdongak sedikit menyebabkan dia susah untuk menumpukan perhatian dia dalam kelas dan dia asyik tengok kipas sahaja berpusing. Kemudian yang kedua adalah terlalu membongkok seperti dalam gambar tersebut. Dan yang ketiga adalah W sitting. Okay. Ini adalah kemahiran motor halus. Okay. Yang boleh dilakukan bersama anak ataupun murid di dalam kelas. Tapi untuk murid CP ni, selalunya saya akan advise bagi penekanan kepada aktiviti yang
kalau murid yang CP yang non-verbal lah, ataupun yang mungkin tak boleh nak mengikuti pembelajaran seperti biasa, aktiviti kemahiran motor halus ni membantu untuk diorang lebih engage dengan sesi pembelajaran. So guru boleh tekankan aktiviti seperti mengambil dan melepaskan objek, ambil, suruh murid tersebut ambil cube ataupun bagi kepada guru, ataupun ambil cube dan letak di dalam bakul. Kemudian aktiviti seperti menyusun, menyusun cube, membuka dan memasang skru. Okey. Okey. Ini antara aktiviti motor halus lain yang boleh diaplikasikan dengan murid CP. Selalunya penyepit baju ni saya akan advise gunakan penyepit baju yang lebih besar untuk murid CP, dan boleh mungkin boleh integrasikan dengan aktiviti seperti matching colours, matching numbers dan sebagainya lah. Okey, penggunaan terapati. Mungkin ada yang dah tahu ataupun mungkin yang tidak tahu, terapati ni dia beza sikit dengan tanah liat sebab dia ada grade kekerasan dia. Jadi selalunya saya akan advise kalau murid yang ada kemahiran motor halus yang lemah, kita akan start dengan terapati yang lembut dahulu supaya senang untuk dia buat aktiviti tersebutlah. Okay. Terapati ni boleh guna dengan guli ataupun guna butang. Galakkan anak tersebut untuk mencubit terapati, korek terapati untuk dapatkan butang. Itu adalah sebahagian daripada exercise jari jemari lah ataupun kemahiran motor halus. Okay, aktiviti menggunakan tanah liat. Aktiviti menggolek, mencucuk, menggunting pun boleh juga digunakan sebagai salah satu aktiviti untuk exercise tangan. Okay. Membuat collage. Okay, untuk murid CP, kalau perlu juga lihat dia punya tahap keupayaan. Bagi murid yang mungkin tahap tumpuan dia kurang, start dengan aktiviti collage yang gambar yang kecil dahululah. Okey, kemudian memasang nut dan bolt. Okey. Dan juga kepelbagaian aktiviti dengan butang ataupun stiker. Contoh dalam gambar ni, dia perlu asingkan butang yang sama warna, sama jenis ataupun sama saiz. Okay, itu adalah sebahagian daripada kemahiran motor halus lah untuk exercise jari jemari dia. Okay, penggunaan kapas berwarna pun sama. Boleh gunakan dengan penyepit ataupun kalau susah dengan penyepit, boleh juga guna jari supaya dia untuk galakkan dia untuk mencubit kapas berwarna tu dan masukkan ke dalam bekas. Pun sebahagian daripada exercise untuk tangan dia lah. Okay. Okay, kat sini saya kongsikan juga mengenai latihan range of motion ataupun ROM, kerana kalau mengikut pengalaman saya sebagai terapis lah, kebanyakan ibu bapa dia tak menitik beratkan sangat exercise ni di rumah. Okey, akibatnya anak ataupun murid tu dia keadaan dia jadi lebih teruk. Sebab ada murid CP ni yang mungkin dia ada muscle stiffness ataupun kekejangan. Maksudnya otot dia dah keras, otot dekat sendi ni lah. So kalau exercise latihan range of motion ni membantu untuk lembutkan sikit dia punya sendi tu. Tapi kebanyakan parents kurang aware lah dengan kepentingan latihan range of motion ni. Okay. So apa latihan range of motion ni adalah, dia adalah exercise untuk meluruskan ataupun membengkokkan satu atau lebih sendi ke arah pergerakan yang biasa digerakkan. Maksudnya contoh macam sendi di tangan kan. Okay. Kita gerakkan perlahan ke atas, ke bawah. Okay, ataupun pusing, ataupun sendi di bahagian bahu, okay, luruskan atau bengkokkan.
Itu adalah salah satu contoh latihan range of motion lah. Tapi dekat sini saya tak tunjukkan semasa perkongsian ni lah. Mungkin parents ataupun guru boleh refer kepada terapis anak masing-masing untuk tahu exercise yang sesuai untuk anak mereka. Saya just highlightkan kepentingan range of motion ni untuk dilakukan di rumah. Okay, apa kepentingan dia? Pertama sekali adalah mengurangkan kekejangan ataupun muscle stiffness. Okay, kemudian mengekalkan peredaran darah. Okay, mengekalkan peredaran, meregangkan otot dan juga mengekalkan kestabilan sendi. Okay. So bila dengan latihan range of motion ni, lama-lama kita boleh membantu muscle anak tu untuk lebih apa, kita panggil stretching lah, supaya dia tingkatkan sikit dia punya range of motion ataupun pergerakan tangan ataupun di mana-mana bahagian badan ke arah ke arah yang bersesuaian lah ya. Okay, latihan range of motion ni sepatutnya dilakukan sekurang-kurangnya 2 kali sehari. Okay, kalau terdapat kekejangan, perlu dilakukan dengan lebih kerap lah. Okay, boleh dilakukan sebagai sebahagian daripada aktiviti bermain atau aktiviti seharian. Jadi untuk murid yang mungkin lebih muda ataupun usianya lebih muda, kita boleh terapkan unsur play bersama exercise ni lah. Contohnya macam main bola, okay. Bila dia golekkan bola secara tak langsung, dia dah exercise dia punya sendi dekat tangan ataupun dekat bahu. Okay. Okay. Kemudian adalah cabaran seterusnya yang saya kongsikan adalah dari segi aspek komunikasi dan bagaimana kita nak bantu murid CP ni mungkin berkomunikasi dengan lebih baik ataupun berkesan lah. Okey, bagaimana membantu? Okey, pertama sekali dia punya key point adalah menggunakan komunikasi yang berstruktur. Okey, kenapa? Supaya kita membantu mereka untuk memahami situasi dan perbuatan yang kita nak lakukan. Okey, kemudian membantu mereka untuk membuat jangkaan ataupun expectation apa yang berlaku pada hari tersebut. Lepas tu kita nak menggalakkan diorang untuk berinteraksi ataupun berkomunikasi juga. Dan akhir sekali membantu mereka untuk mentafsir isyarat dan tingkah laku yang kita buatlah. Okay. Bagaimana untuk menstruktur? Okay, pertama sekali adalah dengan order ataupun sequence, membuat urutan aktiviti. Okay, contohnya menggunakan jadual waktu lah. Okay, pertama apa yang berlaku, apa yang contoh pada hari tersebut. Pertama sekali apa yang kita nak buat. Okay, lepas habis aktiviti ni, next apa akan berlaku pula selepas itu. Okay, so supaya murid ataupun anak CP ni dia dapat gambaran apa yang akan berlaku pada hari tersebut lah. Okay. Okay, menggunakan visual ataupun simbol. Guna objek, gambar, lukisan, fotografi atau bunyi-bunyian. Okay, dan boleh juga guna deria yang ada pada murid bagi sampaikan maklumat. Contohnya macam mungkin murid ni dia ada masalah penglihatan. Kita boleh juga menggunakan deria pendengaran melalui bunyi-bunyian lah untuk bagi hint kepada dia, okay, apa yang kita nak buat pada hari ni. Okay. Kemudian bagi murid yang mempunyai kefahaman yang terhad, kita juga boleh gunakan bentuk konkrit ataupun istilah lain ialah bahan mawujud lah. Okay. Saya kongsikan. Okay. Tips komunikasi.
Okey, arahan mudah. Okey, pecahkan kepada langkah-langkah kecil. Okey, kalau boleh, kalau perlu ulang arahan. Okey, banyak kali beri petunjuk tambahan, contohnya visual ataupun cue isyarat tangan ataupun isyarat tubuh badan lah. Okey, dan tunjukkan demonstrasi apa yang perlu dibuat. Okey. Okey, saya kongsikan contoh. Okey, macam mana komunikasi berstruktur tu. Okey, kalau di GK saya rasa guru di GK dah banyak menggunakan jadual visual ni lah untuk anak-anak autism kan. Jadi sama juga bagi murid-murid CP pun jadual visual masih lagi boleh digunakan lah untuk mereka. Okey, kalau tengok contoh ni, gambar yang pertama tu, okay, pukul 7 pagi dia letak gambar apa yang perlu dilakukan. Maksudnya dekat situ mungkin bangun pagi. Pukul 8 menaiki bas ke sekolah. Okey, 2:30 pulang ke sekolah dan seterusnya lah sampai kepada 8:30 di mana dia murid tersebut mungkin perlu tidur. Okey, ini adalah jadual harian dalam bentuk jadual dalam visual lah. Okey, kemudian adalah boleh juga seperti yang gambar kedua tu. Gambar kedua tu dia beri pilihan kepada murid tu. Okey, apa yang nak dibuat hari ni. So dia akan ambil gambar contoh macam pertama sekali pergi language arts. Okey, kemudian mungkin ada swimming class. Okey, bila dah siap dia akan tick di kotak biru tu. Okey, dia akan dah siap. Maksudnya macam itulah. Okey. Okey. Ini antara contoh lagi lain jadual visual. Ini untuk aktiviti contoh kalau nak prepare breakfast, langkah-langkah apa yang perlu dilakukan untuk menyiapkan breakfast tu. Contohnya pertama sekali adalah mendapatkan cereals tu. Kemudian sediakan mangkuk dan juga sediakan susu, tuangkan. So ini contoh jadual visual dalam bentuk melakukan aktiviti lah. Satu aktiviti. Okay. Ini gambar ni mungkin yang atas tu dia gelap sikit. Tapi saya cuba jelaskan lah. Ini dipanggil sebagai day box schedules. Ini mungkin boleh digunakan bagi murid CP yang kefahaman yang terhad lah. Seperti yang saya cakap tadi. So dia lebih kepada berbentuk konkret. Kalau tengok dekat day box schedules ni, dalam kotak yang paling atas tu, dia buat kotak hari Isnin. Okay, apa yang kita buat boleh nak buat hari Isnin. Contoh dia letak gambar bola, dia letak objek bola. So murid CP tu mungkin dia akan gunakan day box schedule sini. Dia akan pegang bola. Oh, so hari ni dia tahu dia akan buat bola. Dia akan buat main bola lah. Lepas tu kemudian yang dekat bawah tu adalah antara contoh juga. Dia tak gunakan kotak tapi menggunakan tali dan juga penyepit digantungkan. Okay. Pertama apa dia nak buat? Mungkin letakkan objek tuala. So pertama sekali hari ni dia akan mandi. Okay. Lepas tu kemudian objek macam cawan tu. Cawan untuk makan. Okay. So ni membantu dia untuk buat jangkaan lah ataupun expectation apa yang perlu dia buat pada hari tersebut. Okay. Okay. Okay, kemudian adalah pengurusan diri. Okay. Okay. Saya kongsikan dua tips yang mungkin boleh diaplikasikan oleh ibu bapa untuk mengajar anak mereka dalam kemahiran menyuap makanan dan kemahiran memakai pakaian lah. Okay, selalunya untuk kemahiran pengurusan diri ni, saya selalu juga berpesan kepada ibu bapa lah. Kita tahu yang kadang anak CP ni memang dia ada limitasi fizikal. Jadi kadang-kadang mungkin ibu bapa tendensi dia macam
kurang nak memberi peluang untuk murid tu melatih skills tu, banyak memberi bantuan lah kiranya. Tapi sebenarnya lagi elok kalau kita bagi peluang untuk murid ni, walaupun sedikit, contohnya kan, hari tersebut nak pakai baju, walaupun kita tahu dia mungkin susah nak gerakkan tangan dia, tapi bagi peluang untuk dia mungkin hanya memasukkan tangan ke dalam baju tersebut, bagi peluang untuk dia practice the skill lah, supaya dia tahu ada improvementnya tu, dan bagi peluang untuk dia berdikari dan menguasai kemahiran tersebutlah. Okey. Okey, ini kemahiran menyuap makanan. Ini adalah antara contoh adaptasi peralatan makanan yang boleh membantu anak CP berdikari dalam kemahiran ni. Contohnya, kalau tengok dalam gambar tu, ada Dyson Plate Mat. Okay, Dyson ni kalau boleh Google, dia sebenarnya adalah anti-slip, alas anti-slip, untuk mengelakkan daripada cawan ataupun pinggan yang digunakan oleh anak CP terjatuh. So ibu bapa boleh menggunakan anti-slip mat ni, boleh cari juga di atas talian kalau nak dapatkan lah. Okay, supaya membantu dia hold pinggan ataupun cawan tu lah daripada terjatuh. Okay. Kemudian deep divided dish, pinggan yang macam dalam gambar tu, maksudnya dia ada section dia untuk separatekan makanan anak CP tadilah, supaya membantu anak tu scoop makanan tu tanpa dia bercampur dengan makanan lain. Okay. Kemudian weighted cup. Weighted cup ni cawan yang lebih berat sikit lah. Okay, supaya, untuk memberi kestabilan dan juga membantu anak CP tu pegang dengan lebih stabil lah, supaya dia tak terjatuh bila minum. Ataupun kalau mengalami kesukaran untuk minum dalam cawan, boleh juga menggunakan cawan dengan straw. Okay. Okay. Ini pun antara salah satu perkara yang saya selalu suggestkan kepada ibu bapa lah, bagi membantu anak ni berdikari bila dia makan. Okay. Spoon with big handle ataupun handle yang besar. Yang ni boleh buat sendiri sebenarnya. Boleh dapat sudu yang kita biasa gunakan di rumah. Boleh dapatkan span. Lepas tu boleh balut dia di sekeliling sudu tu, supaya dia punya handle tu lebih besar dan senang untuk anak kita grip sudu tersebut lah. Okay, curve handle spoon. Dan yang last kali, spoon dengan velcro. Velcro ni mungkin dia velcro ni dia adalah satu bahan yang boleh cari di kedai jahit. Boleh dapatkan di kedai jahit. Boleh juga attach dengan sudu tu, supaya murid tu tangan dia boleh hanya masukkan dalam velcro tu. So senang untuk dia just makan je lah, tanpa perlu pegang sangat handle sudu tadi. Okay. Okey, ini antara tips kemahiran memakai pakaian. Pertama sekali, seperti yang pertama sekali yang saya kongsikan tadi adalah mengenai posture. Parents pun kena pilih posisi yang bersesuaian. Pastikan anak tu selesa duduk bila nak praktis kemahiran memakai pakaian ni lah. Boleh dilakukan sama ada secara duduk, bersandar ataupun berdiri. Okay, mulakan dengan pakaian yang mudah dahulu untuk dipakai, longgar dan selesa. Okay, pakaian yang melibatkan velcro ataupun elastic band adalah digalakkan. Okay, perkenalkan pakaian dahulu, jelaskan bahagian pakaian dan bagaimana memakai pakaian tersebut. Maksudnya, kena tunjukkan demonstrasi dahululah kepada anak tersebut.
Okey. Okey. Kemudian, okey, cabaran dalam pembelajaran pula, dan ini adalah tips pembelajaran yang akan saya kongsikanlah. Okey. Okey, pertama sekali okey. Macam yang saya cakap tadi, perlu pastikan postur badan yang betul. Okey, sebelum belajar, tengok dulu kedudukan postur badan anak murid ataupun anak sendiri. Okey, pastikan kedudukan postur badan yang betul. Kemudian gunakan minat anak ataupun murid untuk tarik perhatian dia dan supaya dia fokuslah kepada apa yang kita nak sampaikan. Okey. Kalau di dalam kelas, posisikan murid tersebut di hadapan dan berdekatan dengan guru supaya guru boleh monitor keadaan murid tersebutlah. Kalau nampak murid tu macam dah hilang tumpuan, senang juga untuk murid untuk guru tarik balik perhatian murid tersebut kepada pembelajaran. Okey, dan selang-seli aktiviti pembelajaran dengan hands on. Contohnya macam 5 minit mungkin aktiviti melibatkan kertas dan pensel. Selesai 5 minit mungkin selepas tu 5 minit kita buat exercise jari jemari. Itu yang dimasukkan dengan hands on lah. Okay, dan juga gangguan, kurangkan gangguan persekitaran. Okay. Kemudian tips pembelajaran lagi. Okey, galakkan menyalin daripada kertas adalah lebih mudah daripada kita suruh murid tu menyalin daripada papan putih. Maksudnya mungkin guru boleh sediakan worksheet yang apa yang guru nak tulis di papan putih tapi dalam bentuk kertas. Supaya murid tu tak perlulah dia menyalin daripada papan putih tapi sebaliknya dia hanya menyalin daripada kertas lah. Okey. Gunakan clipboard. Kalau anak boleh guna clipboard, boleh providekan clipboard ni. Okey, kemudian lembaran kerja, mungkin boleh berikan lembaran kerja yang hanya isi tempat kosong supaya murid ni tak perlulah dia tulis banyak-banyak. Okey, beri masa untuk siapkan aktiviti dan juga boleh gunakan slope board ataupun angle surfaces. Saya tunjukkan contoh ya. Okey, ini slope board ni. Slope board ni membantu anak CP ni dia mendekatkan sikitlah jarak untuk dia menulis tu supaya mudah untuk dia buat aktiviti menulis tu semasa dalam kelas. Okey. Okey. Kemudian yang ni adalah clipboard. Okey, clipboard ni dia membantu untuk pegang kertas tu supaya dia tak larilah ketika menulis. Okey. Okey, ini adalah antara 3 kemahiran ni saya kongsikan juga tips macam mana nak membantu anak CP menguasai kemahiran ni sebab 3 kemahiran ni yang banyak kita pakai bila berada dalam kelas kan. Pertama sekali adalah kemahiran menulis, kemahiran visual persepsi, okey, yang melibatkan banyak deria penglihatan, banyak yang perlu kita lihat, banyak yang perlu kita salin bila dalam kelas. Okay, kemudian kemahiran kognitif. Okey. Okay, kemahiran menulis. Ini adalah perkembangan kemahiran menulis kanak-kanak. Okay, maksudnya pertama sekali 1 hingga 2 tahun sepatutnya murid anak kita dah boleh menconteng waktu umur 1 hingga 2 tahun. 2 hingga 3 tahun dia dah boleh menekap ataupun menekap ni adalah sambung dot to dot. Okay, kemudian 4 hingga 6 tahun dia dah boleh menyalin balik tanpa demonstrasi, dan 6 tahun ke atas dah boleh menulis melalui memori. Dan selalunya kita train anak untuk tulis nama lah. Okay, ini contoh menconteng. Okay, pada 1 hingga 2 tahun.
Okey, menekap 2 hingga 3 tahun. Menekap ni yang saya cakap tadi, tracing ataupun sambung garisan putus-putus lah, dot to dot. Okey, 3 hingga 4 tahun meniru. Meniru ni ataupun imitation adalah bila kita buat bentuk bulat, dia boleh tiru balik pergerakan tangan kita berbentuk bulat. Ha. Ataupun kita buat bentuk square, dia boleh tiru balik pergerakan tangan kita untuk buat bentuk square tu. Okay. Dan menyalin. Ha, menyalin ni dia beza sikit daripada meniru tadi. Menyalin ni dia boleh tiru balik gambar. Tadi tu pergerakan tangan kita kan. Menyalin ni contoh kalau kita dah bagi gambar, macam dalam gambar ni adalah gambar rumah. So dia boleh salin balik ikut bentuk gambar rumah tu. Ataupun kita bagi dia gambar garisan melintang. Macam di sebelah ni lah. Garisan melintang, garisan menegak, sebentuk tambah, zigzag. Dia boleh salin balik pada umur 4 hingga 6 tahun. Okay. Okay. Menulis melalui memori 6 tahun ke atas. Okay, yang saya bagi contoh ni menulis nama lah Selalunya 6 tahun ke atas kita akan ajar nama anak kita, tulis nama anak kita So dia ada dua kaedah. Pertama sekali yang nama Helmi ni adalah backward chaining. Yang Asma tu forward chaining. Dia ada dua kaedah untuk kita ajar anak kita lah. Yang Helmi backward chaining ni selalunya kita ajar kalau anak tu mula-mula baru nak belajar tulis nama. Boleh start dengan backward chaining ni. Maksudnya kalau semua boleh tengok Helmi, kita tunjukkan dia tulis dulu Helmi kat atas, lepas tu kita kurangkan perkataan-perkataan tu supaya dia boleh tiru yang kat atas tu lah. Itu namakan backward chaining. So boleh juga forward chaining macam nama Asma tu. Bila dah lama-lama kita train, dah kita panggil apa, drill dia, dah nampak dia dah ada sikit-sikit nak tulis nama, boleh tulis nama tu, bolehlah try forward chaining ni. Okay. Tips kemahiran menulis. Okay. Pertama sekali adalah guna pensel pelbagai saiz dan bentuk untuk melihat keselesaan anak ataupun murid. Okay. Kena banyak juga try and error. Selalunya untuk murid CP, kita banyak suggestkan guna pensel yang saiz besar lah supaya senang untuk dia pegang pensel tersebut. Okay. Beri peluang untuk banyakkan latihan kemahiran motor halus. Sebab menulis ni dia banyak menggunakan jari jemari kita. So kita nak menggalakkan anak anak kita tu menulis, kita kena kuatkan tangan dia melalui latihan kemahiran motor halus jugalah. Okay. Galakkan penggunaan dua-dua belah tangan. Sebab bila menulis ni, kita tanpa kita sedar sebenarnya tangan dominan yang menulis dia akan pegang pensel. Tapi tangan yang tak dominan dia akan support kertas. Okay, so galakkan juga penggunaan dua belah tangan ni supaya anak tu belajar untuk ni lah, guna dua belah tangan. Terutamanya bila menulis lah, satu tangan kena support kertas, satu lagi kena pegang pensel untuk tulis. Okay. Pelbagaikan medium untuk menulis. Contohnya, tak semestinya kita pakai pensel untuk menulis, tapi boleh juga kita pakai crayon, pakai paintbrush ataupun pakai jari jemari kita, ataupun pakai kayu boleh. Okay. Gunakan cardboard window. Ini untuk murid yang kalau nak menyalin lah. Cardboard window ni dia bantu untuk macam dalam gambar ni, dia bantu untuk fokuskan apa yang perlu disalin. Okay. Yang sebelah ni saya kongsikan jugalah contoh pensel dan crayon yang pelbagai saiz dan bentuk. Yang paling kiri adalah pensel yang berbentuk tripod tu. Boleh guna, boleh try dengan anak ataupun murid. Dan kemudian dua yang gambar yang
tengah tu adalah pensel yang bersaiz-besar lah. Okey, kemudian adalah kemahiran visual persepsi. Okey, kemahiran visual persepsi ni dia berkait rapat dengan penglihatan. Seperti mana yang saya cakap tadi, kemahiran visual persepsi ni banyak kita gunakan bila nak menulis sebab kita kena tengok, membaca, menyalin dan juga bergerak lah, mobility. Okey. Antara contoh aktiviti kemahiran visual perception, menyalin bentuk dan corak. Okey. Galakkan anak mungkin untuk permulaan, selalunya bagi anak yang contoh macam menconteng tadi kan, kalau ikut perkembangan menulis tu adalah menconteng adalah first step lah. Bila dia dah okey, dia boleh menconteng tu, selalunya kita akan galakkan dia untuk buat garisan dulu. Okey, garisan lurus, kemudian garisan mendegak, garisan tambah, zigzag, barulah pergi kepada bentuk lah. Okay. Okay, ni aktiviti tracing tadi, dot to dot ataupun dalam gambar ni dia dia buat huruf ataupun abjad kan. Jadi murid tu dia trace mengikut abjad tu tadi. Tracing boleh juga buat dalam bentuk aktiviti tracing objek, tracing bentuk, sorry. Mesti bentuk bulat, bentuk square. Yeah. Okay, ni latihan dot to dot sama juga macam tadi. Okay, cari perbezaan dalam gambar. Mungkin boleh gunakan gambar yang lebih simple. Murid tu tunjuk apa beza gambar sebelah kiri dan sebelah kanan. Okay. Aktiviti puzzle, selalunya untuk murid CP, kita boleh nak gunakan aktiviti puzzle ni, kita tengok tahap dia lah. Selalunya mungkin kalau murid yang masih belum tak biasa bermain puzzle, start dengan puzzle yang simple dulu. Contohnya macam puzzle yang ada 4 keping dahulu ke, ataupun bila dah okey baru naik kepada 6 keping puzzle dan seterusnya lah. Kemudian adalah aktiviti menggunting. Okay. Menggunting kalau dengan terapi cara kerja, selalunya kita akan untuk train kemahiran menggunting ni, kita akan start dengan gunting garisan dulu. Garisan lurus, lepas tu garisan zigzag, barulah garisan yang lebih kompleks lah macam beralun dan sebagainya. Okay, ini antara jenis gunting yang mungkin sesuai untuk anak CP. Okay, contoh macam spring loaded loop scissor, mountain scissor dan juga self opening scissor. Okay. Boleh try dengan anak ataupun murid masing-masing lah yang mana satu sesuai dengan murid tersebut. Okay, ini adalah perkembangan kemahiran kognitif. Pertama sekali, dia punya first step adalah memadan sama jenis. Dia punya perkembangan pertama tu adalah dia perlu dia boleh matching dulu. Matching objek yang sama jenis, lepas tu matching yang tak sama jenis. Kemudian bila dah kuasai matching, baru dia boleh step seterusnya, iaitu mengelas mengikut kategori. Kemudian berturutan ataupun sequencing, berlawanan, objek yang berlawanan, contoh macam kecil, besar, tinggi dan rendah. Kemudian huruf dan nombor, barulah boleh menguasai kemahiran matematik dan bahasa. Okey, ini adalah contoh macam mana boleh buat aktiviti memadan sama jenis. Tak semestinya menggunakan pensel. Guru ataupun ibu bapa boleh sediakan dalam gambar ni, dia hanya menggunakan, dia laminate latihan tu dan menggunakan velcro.
Secara tak langsung boleh exercise dia punya fine motor skill lah. Maksudnya gambar tadi dia lekatkan velcro, okay, perlu matching mana satu objek yang sama. Contoh kerusi dengan kerusi, okay, ataupun meja dengan meja. Okay, aktiviti matching ni boleh dibuat dengan match gambar kepada gambar, warna kepada warna, bentuk kepada bentuk, nombor kepada nombor, huruf kepada huruf dan perkataan kepada perkataan. Kalau ikut ni, step yang paling first sekali yang paling senang untuk anak ataupun murid, mungkin boleh try dengan gambar kepada gambar dulu. Kalau dah lepas gambar kepada gambar, next adalah warna kepada warna dan seterusnya. Yang paling atas sekali adalah perkataan kepada perkataan lah. Ni mungkin lebih susah sikit lah. So start dengan benda yang mudah dahulu. Okay, ini contoh memadan tidak sama jenis. Okay, okay. Kemudian selepas memadan adalah mengelas. Okay, mengelas ikut kategori. Contohnya yang sama warna, yang sama bentuk dan juga mungkin yang sama saiz. Okay, menyusun susunan pula ataupun sequencing. Okay, kalau dalam gambar ni biskut yang bentuk bulat, lepas tu dan yang seterusnya lah, bila dimakan apa jadi. Okay. Okay, konsep berlawanan. Okay, contoh happy dengan sad ataupun gembira sedih, ataupun besar kecil, tinggi dan rendah. Okay, huruf dan nombor. Ini ada contoh ya, latihan nombor, latihan huruf dan huruf jawi lah. Okay, kemahiran matematik. Okay, contoh latihan huruf matematik. Semua ni dibuat kalau perasan tak banyak sangat penggunaan paper dan pensel, banyak lebih kepada hands on. Murid tu macam dia perlu lekatkan. So waktu yang sama dia boleh exercise dia punya kemahiran motor lah. Okay. Dan juga kemahiran bahasa, contohnya lah aktiviti yang boleh guru ataupun parents buat. Contohnya macam spelling, kita gunakan apa, pensel, kayu aiskrim. Dan murid hanya susun saja, tak perlu dia tulis. Okey, itu sahaja setakat ini perkongsian saya pada hari ini. Okey, saya akan mungkin bacakan sedikit soalan yang ditanya oleh penonton. Okay, puan, soalan puan boleh baca ke atau nak saya baca ke soalan? Oh, saya boleh baca. Boleh baca, okay. Okay, pertama sekali dia ditanya oleh parents puan, saya nak tanya ada syarat ke kanak-kanak CP nak masuk sekolah? Okey, dia ada syarat untuk anak-anak CP untuk masuk ke sekolah lah. Tapi biasanya mungkin kadang parents perlu mungkin berbincang dengan pihak sekolah, contohnya apa yang anak dia perlukan ataupun sokongan apa yang diperlukan bila nak belajar di sekolah lah. Sebenarnya boleh berbincang dengan sekolah, pentadbir sekolah lah. Tapi setakat ni tak ada syarat lah untuk anak-anak CP masuk ke sekolah. Okay, kemudian yang kedua, anak CP non-verbal dan wheelchair dependent ada peluang ke darjah 1?
Okay. Okay, non-verbal dan wheelchair dependent. Ada peluang ke darjah satu? Okay, maksudnya adalah peluang tu. Okay, next. Adakah anak CP memerlukan shadow aids untuk berjaya di sekolah terutama pada peringkat awal? Ini bergantung kepada keperluan anak puan lah. Sekiranya puan rasa macam anak puan memerlukan shadow aid, boleh berbincang dengan pentadbir sekolah dan tengoklah apa keperluan dia tu, macam mana pihak sekolah nak aturkan keberadaan shadow aids tu lah. Okey, itu saja. Soalan dah habis kan soalan kan? Ya. Yeah. Cumanya boleh tak puan jelaskan lagi sekali mengenai syarat tu, syarat anak CP ke sekolah. Tadi puan kata ada syarat untuk anak CP ke sekolah kan? Syarat tu kira dah jadi kriteria anak CP ke sekolah, memang tak ada kriteria. So semua ibu bapa yang ada anak CP walaupun anak tu buat dari pejabat or bedridden boleh hantar ke sekolah. Macam tu ke? Okay, kalau untuk bedridden, maksudnya yang menggunakan wheelchair, dia macam bedridden lah, bukan wheelchair punya user. Maksudnya okay. Ability untuk duduk tu perlu dependent. Boleh ke sekolah ke tak? Okay, dia ada peluang untuk ke sekolah, cuma macam saya cakap tadi, mungkin boleh berbincang dengan pihak sekolah lah untuk tengok dia punya dari segi macam apa yang diperlukan, sokongan apa yang diperlukan. Itu dia kena berbincang dengan pentadbir sekolah juga untuk kita nak tahulah bagaimana apa yang boleh kita bantu. Tapi peluang untuk ke sekolah tu ada. Ada soalan tambahan. Murid CP sangat terhad keupayaan menggerakkan tangan. Ada cadangan aktiviti yang sesuai? Menggerakkan tangan. Okey. Spastik lah. Okey, murid spastik. Okey. Yang macam saya cakap tadi, latihan parents boleh buat yang latihan range of motion tadi, maksudnya latihan regangan ataupun exercise kepada tangan yang mengalami kekejangan tu lah ataupun muscle stiffness tu. Tapi waktu yang sama mungkin boleh untuk start galakkan dia kalau di tangan, start dengan aktiviti yang simple je macam ambil barang, lepaskan barang, ambil objek ataupun masukkan objek ke dalam bekas, benda-benda yang simple transport macam tu lah. Transport aktiviti kan? Transport aktiviti. Okay. Ataupun dalam aktiviti seharian dia, contoh macam pengurusan diri, bagi peluang untuk dia latih juga walaupun simple. Contohnya macam nak pakai seluar. Galakkan dia untuk capai seluar tu dulu ke, supaya dia ada peluang untuk praktis dia punya kemahiran tu lah. Dan kita tak nak macam kadang selalunya anak CP ni kita tahu dia punya limitasi tu adalah fizikal, dan kebanyakan parents selalunya dia tak nak, bila dia tahu tu, dia tahu anak dia, oh anak ni tak boleh buat, so dia kurang nak bagi peluang tu. Tapi sebenarnya tak, kita kena bagi dia orang peluang supaya dia orang macam boleh practice the skill. So in the future, keadaan dia orang tu, the skill tu macam boleh bergerak lah. Macam maksudnya boleh baik kan? Okay, seterusnya, kemasukan anak CP ke sekolah akan dikira dari umur atau tahun atau based pada performance dia. Contoh dah 7 tahun, macam 4 tahun development, masih boleh ke sekolah ke macam mana dia punya kriteria ke sekolah?
Okay, Based on umur atau selalunya based on umur dia based lah. on Kalau 7 tahun, sepatutnya dah boleh ke sekolah lah, walaupun dia macam 4 tahun, kan? Bila dia boleh ke sekolah, okay, apply untuk sekolah, tapi bila di sekolah tu guru-guru selalunya dia akan belajar tu mengikut dia punya tahap keupayaan dia tu. Maksudnya walaupun dia 7 tahun kan, mungkin guru-guru dia akan aplikasikan aktiviti PDP tu yang sesuai lah dengan tahap keupayaan dia tu. Puan, macam kita sedia maklum di sekolah pendidikan khas, kelas pendidikan khas, biasanya kita akan ada guru yang silih berganti dan juga kita ada pembantu guru setiap kelas kan. So untuk kanak-kanak CP yang kita consider severe, dia punya tangan masih spastik, positionnya spastik macam ni, adakah better ibu tu ke sekolah ataupun ibu tu buat rawatan terapi di luar, di hospital terlebih dahulu untuk settle yang tu dulu, ataupun boleh ke sekolah dan sekolah ada latihan mengenai buat exercise semua tu? Okey. Maksudnya rehatkan murid tu daripada sekolah. Maksudnya sebelum daftar sekolah, persediaan cikgu-cikgu dan pembantu tu boleh handle severe kids tak? Macam yang memang severe flat, spastic macam tu. Ataupun better dia pergi terapi, lembutkan tangan dia dulu ke macam mana? Okey, kesediaan guru ataupun pembantu pengurusan murid tu, dia sebenarnya depends kepada sekolah tu sendirilah. Kadang ada sekolah yang macam mungkin dia dah biasa handle anak-anak CP kan. So dia mungkin dia dah tahulah. Tapi mungkin ada sekolah yang tak pernah handle ataupun guru dia mungkin kurang latihan kan. Jadi apa yang saya boleh cadangkan, maybe parents boleh discuss juga dengan guru, okay, okay, apa yang boleh dilakukan untuk bantu anak dia. Contoh kalau dia perlukan exercise, mungkin mungkin boleh ajar jugalah. Parents boleh discuss dengan pembantu pengurusan murid macam mana nak buat. Itulah yang yang saya rasa boleh perbincangan dengan pihak sekolah dengan keadaan anak tu sendiri. Ada lagi satu soalan. Tapi apa? Tapi saya sambung sikit eh. Tapi keperluan terapi tu perlu teruskan. Sebab certain parents bila dia masuk sekolah dia dah stop terapi. Patutnya terapi tu sentiasa berlangsung walaupun dia pergi ke sekolah lah. Cuma kena macam masa terapi tu boleh discuss juga dengan pihak sekolah ataupun discuss dengan terapis lah. Kesesuaian bila nak buat terapi tu kan. Kadang-kadang ada yang anak pagi sekolah, lepas tu clash juga dengan terapi kan. Itu kena inilah dengan discuss dengan pihak sekolah dan juga terapi anak tersebut. Puan, soalan seterusnya, anak-anak CP yang IQ tak terjejas tetapi wheelchair dependent, boleh terapi aliran perdana atau TKI? Okey, kalau anak-anak CP yang boleh kiranya dia boleh mengikuti pembelajaran seperti biasa, boleh, puan boleh apa daftarkan dia untuk terus pergi ke aliran perdana lah. So kalau dia dah boleh ikut pembelajaran di aliran perdana, tengok anak pun dah selesa, so boleh teruskan di situlah. Dia punya support system seseorang anak tu bergantung pada pihak sekolah lah, walaupun dia wheelchair dependent. Ya, yeah, betul. Betul. Seterusnya, sekiranya sekolah kerajaan dan swasta tidak menerima murid, ke mana lagi tempat yang boleh dihantar untuk pembelajaran? Okey. Okey, soalan ni saya tak boleh jawab. Saya boleh refer, mungkin saya tak boleh jawab sekarang lah. Mungkin saya boleh bantu dengan refer kepada
bahagian yang bersesuaian. Dan saya akan bagi jawapanlah sebelum menjawab soalan ni di sini hari inilah. Okey. Assalamualaikum Puan. Mohon penjelasan bagi yang dimaksudkan anak-anak CP boleh bersekolah adalah ke kelas aliran khas bukan ke aliran kelas perdana. Anak saya CP berkursi roda. Adakah sekolah yang masuk kekurangan bagi CP laluan dan pergerakan berkursi roda? Mohon penjelasan bagi anak-anak CP boleh bersekolah kelas aliran khas bukan ke... Okey. Anak saya CP berkursi roda dan ada sekolah yang kekurangan fasiliti laluan dan pergerakan kursi roda. Okey. Okey. Maksudnya dia nak enrolkan ke kelas aliran khas lah ya? Kan? Okay. Dia faham soalan confused sikit. Dia faham, dia kata anak-anak CP ke aliran khas sebab anak dia berkursi roda. Tapi dia kata kurangan fasiliti kot dekat sekolah tu. Oh, okey. Selalunya kalau kelas aliran khas ni bagi murid yang memakai wheelchair, diorang dia akan selalunya dia memang bangunan bahagian bawah. Oh, jadi senang untuk yang murid yang memakai wheelchair ni lah untuk dari segi dia punya mobility kan, nak masuk ke kelas dan keluar kelas. Tapi memang ada yang sekolah yang masih kekurangan fasiliti tu dan pergerakan laluan wheelchair tu. Cumanya mungkin saya rasa ini dia atas ialah perbincangan guru dengan pihak sekolah. Macam mana dia boleh bantu anak dia yang saya kongsikan kat sini. Setiap sekolah ada yang dibuat buddy system. Maksudnya kawan dia tu menjadi buddy kepada murid CP ni lah. Dia akan tolong tolak anak ni pergi kantin, pergi padang. Dia atas bagaimana macam parents tu berbincang dengan pihak sekolah dan juga atas inisiatif pihak sekolah sendiri untuk sediakan kemudahan yang macam boleh membantu murid tu ke sekolah lah dan mengikuti pembelajaran macam biasa. Jadi kalau macam ada sekolah yang macam puan rasa fasiliti dia kurang, mungkin macam saya cakap tadi, berbincang dengan pihak sekolah, macam mana pihak sekolah boleh bantu ataupun mungkin macam mana parents juga boleh bantu pihak sekolah untuk menyediakan fasiliti tu. Mungkin tak ada persatuan ibu bapa dan guru kan, mungkin boleh minta bantuan IBG sekolah juga untuk support murid-murid serverpasi. Betul. Ada soalan seterusnya. Puan, adakah guru-guru PPKI terutamanya boleh merujuk kepada PPKI untuk menyokong murid CP? Boleh. Okay, memang kita ada terapis di 3PK yang mengadakan lawatan ke sekolah untuk murid-murid bukan sahaja CP lah, murid berkeperluan khas secara keseluruhan. Bila dia adakan lawatan ke sekolah ni, dia akan advise guru untuk buat modifikasi ataupun adaptasi kepada persekitaran kelas tu lah mengikut keperluan murid tersebut. Jadi guru-guru PPKI kalau nak request terapis untuk perkhidmatan sokongan, boleh call ataupun boleh dapatkan servis di 3PK lah. Dan 3PK ni di setiap negeri memang ada satu center dan boleh refer kepada website juga. Diorang ada nombor phone diorang untuk guru-guru call lah. Okay, terima kasih. Okey, soalan seterusnya, adakah ada tak saluran kepada ibu bapa untuk dapatkan sokongan dan bantuan fasiliti untuk support sekolah macam tu? So that anak-anak CP yang pihak sekolah boleh sediakan bagi pihak sekolah. Okey, banyak juga ni. Okey.
Okey, untuk soalan ni pun sama, mungkin saya boleh rujuk kepada bahagian yang lebih tahulah dan kita akan bagi feedback selepas inilah. Okey. Okey. So tak ada dah, setakat ni tak ada soalan lagi. Okey. Kebanyakannya yang tanya mengenai kerja ke sekolah lah, syarat ke Ah, sekolah. ya. Yeah. Sebab memang yalah menjadi concern kepada ibu bapa memang kemasukan ke sekolah lah untuk anak-anak siti. Untuk pengetahuan semua, dekat di Junior Skinner kita pun ada enrollment untuk kanak-kanak cerebral palsy. Untuk kanak-kanak cerebral palsy jugalah. So kita ada kriteria juga untuk kemasukan. Untuk intake 21 pun ada juga. Masa nanti kita ada wawarkan lah. Okay. Sekarang ni kalau di GK dah berapa ramai student yang CP? Dalam 10 orang macam tu. Dah ramai. Ada yang di intervensi awal, ada yang dah di kelas lah. Di kelas, kita banyak kelas basikal. So anak-anak akan datang untuk sesi setiap hari. Dan ada sesi bersama ibu bapa juga dalam seminggu. Okay, so saya rasa untuk soalan seterusnya macam dah tak ada. Adakah kita nak tunggu lagi soalan? Oh, tak ada dah. So mungkin Puan boleh bagi apa ucapan terakhir untuk perkongsian kita bagi penutup ucapan untuk hari ini. Okay. Okay, terima kasih sekali lagi kepada Genius Kurnia lah sebab bagi peluang kepada saya untuk mungkin berkongsi secara sedikit mengenai kesediaan CP ke sekolah dan harapnya membantu juga guru dan ibu bapa untuk apa bagi idea mungkin tentang aktiviti yang boleh diorang buat kat rumah ataupun strategi yang boleh diorang aplikasikanlah untuk anak ataupun murid di sekolah. Okey. Itu sahaja. Okey, terima kasih diucapkan kepada Puan Nur Syamimi Rusli, penolong pengarah unit rehabilitasi bahagian pendidikan khas. Terima kasih di atas perkongsian yang sangat bermanfaat kepada ibu bapa juga kepada guru-guru di Genius Corner dan juga guru-guru di seluruh Malaysia. Dengan ini, maka berakhirlah topik kita pada hari ini dan mengharapkan ada topik seterusnya dari pihak dari Genius Corner yang akan dikongsikan. Okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.